Selatan cinta damai, Oku Selatan menolak kerusuhan, Indonesia damai. Stop kerusuhan, NKRI harga mati. ASN, TNI, dan Polri senam bersama dalam rangka ulang tahun Bayangkara atau Kepolisian Republik Indonesia ke-73, pemerintah daerah menggandeng Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia menggelar senam bersama Jumat 21 Juni 2019 pagi di lapangan Pemkab Oku Selatan. Ratusan ASN anggota Polri, Polres Oku Selatan, dan TNI Angkatan Darat dari Koramil Muara II sama-sama ikuti gerak dari instruktur senam. Senam bersama dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan Haji Romzi, Kapolres Oku Selatan Deni Agung Andriana, serta jajaran TNI dari Koramil Muara II. Di sela-sela usai senam bersama, Sekda Oku Selatan Haji Romzi mengatakan, senam bersama ini dalam rangka menjalin silaturahmi antara Polri, TNI, masyarakat, dan ASN. Sekda menambahkan Dirgahayu Bayangkara juga ditujukan untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri guna menciptakan dan menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif khususnya di wilayah Oku Selatan. Kontributor Jopa Romario, Infocus TV, melaporkan. Jantung sehat.